Fakta menarik Trenggiling yang harus kamu ketahui. Hewan dengan nama ilmiah manis ini telah diburu sejak lama. Kulit mereka diambil untuk dijadikan obat-obatan. Bahkan di sebagian wilayah Afrika, mereka dijadikan sebagai hidangan mewah. Ada beberapa fakta menarik yang wajib kamu ketahui tentang Trenggiling untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kamu. Disimak ya! Satu, sisik Trenggiling efektif melindungi dari serangan predator besar. Sisik Trenggiling yang khas sangat efektif melindungi mereka dari serangan predator. Ketika terancam, Trenggiling akan menggulung diri membentuk bola. Sisik ini cukup keras sampai predator besar seperti singa, harimau, dan macan tutul menyerah memangsanya. 2. Sisik mereka terbuat dari keratin. Trenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup keratin. Sekitar 20% dari jumlah bobot tubuh mereka datang dari sisik. Sisik ini terbuat dari keratin, material serupa yang membentuk kuku kita. Meskipun demikian, masih banyak orang yang percaya bahwa sisik Trenggiling bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. 3. Lidah Trenggiling bisa lebih panjang dari tubuhnya. Trenggiling secara alami memiliki lidah panjang karena sumber makanan mereka ada di bawah tanah. Lidah panjang dan air liur lengket mereka digunakan untuk mencapai isi sarang semut atau serangga. Biasanya, lidah mereka bisa mencapai lebih dari 40 cm, melebihi panjang tubuh mereka. 4. Mereka menelan kerikil untuk mencerna semut di dalam perut. Trenggiling tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan mereka. Oleh sebab itu, mereka biasa menelan batu-batu kecil atau kerikil untuk membantu menggiling semut dan serangga di dalam perutnya. Proses ini terjadi di sebuah organ khusus yang juga terbungkus keratin. Nah, itu dia beberapa fakta menarik hewan Trenggiling. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel A Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.